Halo, Dek. Lagi apa ini? Lagi nyuci mobil. Gimana ini? Oke. Iya. Ini barusan dari Mbak Eni tapi lagi enggak ada. Terus sekalian mampir ke sini. Iya. Adik-adik sama siapa? Ini berdua ini. Dari rumah. Iya. Ini mobil untuk apa? Ini untuk angkutan barang. Oh, angkutan. Iya. Jadi ini mobil untuk angkutan ya, Bro? Iya. Terus kalau yang itu? Itu buat keluarga atau mungkin buat tetangga kalau sekeluarga mau pergi kemana? Mobil charteran berarti? Iya, betul. Mobil serbaguna. Om, kalau mobil ini untuk ngangkut apa saja, Om? Ini untuk barang-barang, maksudnya itu untuk pasir, untuk bata, batu. Pasir juga ada di rumah, itu saya numpuk. Seandainya nanti ada teman yang harus pakai pasir mendadak, ambil di rumah ada. Kadang ambil di sungai. Tapi kalau untuk ngangkut hasil pertanian bisa juga, Om? Bisa juga untuk apa itu panen, contohnya kelapa atau kates, tahu kates? Iya. Kadang juga untuk bawa pupuk, pupuk buat tanaman. Jadi mobil ini mobil angkutan serbaguna. Iya, betul. Untuk pokoknya untuk apa aja saya angkut gitu. Om Gotri, iya. Di gedongan ini barangkali ada kelompok kesenian, ada enggak? Di sini ada dua, yaitu Topeng Ireng sama Jadilan, tapi yang terkenal Topeng Ireng. Topeng Ireng yang kayak Ndayak itu ya? Iya, betul. Topeng Ireng yang kayak Ndayak, tapi bisa dikatakan nek orang kampung itu Ndayakan. Topeng Ireng itu kan berasal dari Tok Songo ya? Iya, betul. Pertama kali dari Tok Songo atau Topeng Ireng itu. Nah, apa itu? Setelah itu pada pengen atau mengikuti dan mendirikan sendiri-sendiri. Topeng Ireng itu setiap dusun itu ada itu. Jadi booming gitu loh. Iya, betul. Jadi Topeng Ireng itu sekarang udah banyak sekali. Kadang tiap dusun udah ada, kadang ada dua, maksudnya itu ada generasi dan senior. Temennya Abah, Pak Eko dan Pak Handoko itu kan pelatih Topeng Ireng di mana-mana. Om Gotri pasti kenal. Iya, betul. Emang saya kenal udah lama sama Handoko sama Pak Eko, tapi sekarang Pak Eko udah apa ya? Udah melatih dengan tari-tarian Topeng Ireng sekarang jarang. Kinara-kinari itu ya? Iya, tuh sekarang dia menekuni kinara-kinari. Pak Eko itu punya sanggar, masih melatih terontong masih enggak? Dia masih, ya dia punya sanggar dan dia juga melatih teruntung, soreng, dan di balik desa itu ada apa itu? Lupa ya? Iya lupa ya, sudah lama nggak pernah ikut latihan jadi lupa. Nah itu manusiawi Om,
Iya, betul. Karena kahanan sekarang kan lagi apa itu? Lagi corona atau covid, tadi kebanyakan pikiran. Blank ya. Aku juga kadang sok gitu. Iya, emang blank karena sekarang kan banyak pengangguran, jadi saya juga nganggur kebanyakan blank, enggak punya fulus. Tapi sabar saja, Om. Nanti kalau kondisi udah baik akan membaik. Oke, oke, siap, siap. Sing ayem gitu kan kata orang.